Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di makam waliullah beliaunya Syekh Syekh Ngatas Angin atau Syekh Cecek Molek, yang bernama asli Syekh Malik Al-Atos. Ini berada di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos. Beliau adalah adik kandung dari Syekh Jumadil Kubro. Dia langsung dari garis keturunan Kanjeng Nabi. Ini makam beliaunya. Di sini sangat dihormati, makam ini disucikan. Nah, ini sejarah Syekh Malik Al-Atos. Beliau hidup pada zaman akhir kerajaan Majapahit ya, sekitar abad 14. Dia pergi ke arah Ngetos ini untuk menyebarkan agama Islam. Dia masih garis keturunan langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini makam beliaunya. Dulu ada kisah waktu zamannya Syekh Malik Al-Atos, ada perseteruan dengan warga desa Maguan. Waktu itu Ngetos masih bernama desa Tajum, teman-teman. Dia dimusuhi sama Ki Ageng Yuyu Rumpung, yang nanti makomnya kita sambangi juga. Itu terjadi perkelahian, pertempuran, yang pada akhirnya perkelahian itu diakhiri dengan adu jago, teman-teman. Itu ceritanya seperti itu. Dan adu jago tersebut akhirnya dimenangkan oleh Syekh Malik Al-Atos atau Syekh Cecek Molek. Sebagai gantinya, karena kalah, Yuyu Rampung diharuskan membayar padi satu lumbung dan berjalan tidak boleh menginjak bumi, karena memang Yuyu Rumpung juga orang sakti mandraguna. Dia menggunakan daun peloso untuk berjalan di atas bumi, ya dia bisa terbang, teman-teman. Dan padi yang dibayarkan itu berupa sekam juga, itu akhirnya dihapus ini Syekh Malik Al-Atos. Syekh Rumpung makomnya berada di desa Maguan. Dia musuh bebuyutan dari Syekh Malik Al-Atos, tapi bisa dikalahkan. Oke, dari makam beliaunya Syekh Malik Al-Atos, Syekh Cecek Molek. Kita akhiri sampai di sini, nanti kita ketemu lagi di makam Ki Ageng Yuyu Rumpung di Desa Maguan. Dari Desa Ngetos, terima kasih.
Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.